Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu al-'alim al-'allamah asy-syekh al-murabbi asy-syekh Abdul Qadir Isa rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fal islamu makatinin islam ta'atun panika ta'at wa ibadatun ban ibadah. Bahas masalah syahadat, bahas masalah salat, bahas masalah zakat, bahas masalah puasah, bahas masalah haji. Kemudian muamalah-muamalah selain dalam kitab fiqih dikai bahas muamalah-muamalah selain dalam cara transaksi. Tapi kalau dari hadis Rasulullah, kalau itu bagian dari Islam, masuk dekat ilmu fiqih. Kemudian wal imanu bantining iman nurun wa aqidah panika tentang nur cahaya setiap bagi Allah dekat wa aqidah ban aqidah keyakinan. Itu dalam bab tauhid. Wal ihsan wa bantin ihsan maqam wa muraqabatin wa musyahadah wa musyahadatin panika maqam kedudukan muraqabat yakni meloloh aromasa abak nikah ayo lati serangnya Allah wa musyahadah abak aromasa keadaan toh hadir ate tentang kekuasaan ajun Allah tak ke musyahad. Ya kata anta budallah qatu anyam pa sababa da Allah da Allah ka annaka ta kan da sababa na tarahu pare ka ngolat ibn hudak Allah fa illam takun tarahu maka lamun ta ba da sababa tarahu pare ka ningal ibn hudak Allah yani fa innahu maka sakun Allah ya raka pare ka ngolat pa sira ajunan Allah nikah muraqabah wa musyahad. Muraqabah wa musyahadah malalah muraqabah aba ki muraqabah saja ni aba aromasa ka dentoh ka annaka tarah yani sekepin alam itu mencuaki dak ajun Allah fa illam tahun tarah fa innahu yaraka aromasa e musyahadah sareng ajun Allah yani sareng ajun Allah subhanahu wa taala ka dentoh tade selopot dari CCTV atau pengaoning nah ajunan Allah ni ka ihsan. Jadi ihsan ini lagi akan ada masalah kulina ate darah marah, darah keretakan nafsu sambil ada makalakon niat untuk apa ini kah sedih leman boleh. Qala thumma qala as-sayyid Muhammad Siddiq al-Ghumari maka kare-kare ada Abu Basar as-sayyid Muhammad Siddiq al-Ghumari rahimahullahu ta'ala fi risalatihi tilka dalam risalah engki Imam Sayyid Muhammad Siddiq Al-Ghumari tilka seka disa engki ka dinta fatwa na beliau kitab al-intisar li tariqat tasawuf fa innahu kama fil hadithi ibaratun anil arkani thalatha fa innahu makasakun tasawuf kama fil hadithi akati olehnya sebut dalam hadis ibaratun panik kecurbasan lafal bahasa ungkapan anil arkani thalatha tentang banyak-banyak rukun dari banyak-banyak rukun setelah faman akhalla bihadhal maqami maka tining pasera orang akhalla panika arosak paseraman tak mabagus ya ni bihadhal maqami kalaban panika nyatana kedudukan ayil ihsan maqam ihsan alladhi nyatana ihsan huwa tining ihsan at-tariqatu panika kocak tariqah bahasana benih kocak tasawuf sarang beliau tapi kocak tariqah fadinuhu maka tining agama naga seorang naqisun pada kesekorang bila syakin kelaban tanpa mangmang tanpa kewadana kemangmangan litarki karena aning kelega diseki orang uruk nanda situng rukun pondasi tiang pangpang min arkani dari banyak-banyak rukun din agama faghayatu ma tad'u ilahi tariqah maka tining pungkas nabaran tad'u ilaihi tariqah saya ngajak atau saya narik ilaihi dakak disama at-tariqah tu pada tariqah atau tasawuf wa tusyiru benabri isyarat pada tariqah ilaihi dakak ma huwa panikatin ingkat disegayatu matan o ilaihi tariqah tusyiru ilaihi maqamul ihsan panikat kedudukan ihsan ba'da tashihil islam wal iman samarin nama becah islam ban iman samarin becah islam ban iman nanti kadir tau tasawuf kadin tuh dalam bahasa lainnya ihsan atau dalam bahasa lainnya tariqah bahasa lainnya suluk apapun namanya candi beri kita tak tahu karben ben masalahnya mah la masyahata fil istilah
tidak ada pertengkaran dalam jamaah. Sepenting nikah intina. Sepenting intina. Cang reng lo maji ngakan ge. Jo abetuk ji. Ngompa jadi nyaman. Sepenting kenyang. Beda saya yomba. Ala kulli hal kadin tanya masuk. Qala ibn Khaldun fi muqaddimatihi, nikah yang dijadikan bagian dari rujukan tentang seperti apa tasawuf itu. Jadi Ibn Khaldun karena termasuk ulama sejimin, maka kembali rujukan. Saya kira kula panjenengan itu sudah lebih paham tentang tasawuf, bagaimana perkembangan tasawuf, perkembangan masa sahabat kalian tu. Sebeda wujud tak amaliyana, tapi fan keilmuan ni tak terbukukan. Patah tabiin sekali tujukan, mari sekali tu baru ni setelah adanya gemar para ulama galaban membukukan fan-fan khusus, maka dilihat bahwa ya tadaalu at-tasawuf atau al-janibur ruhi syai'an fa syai'an, menyusut. Ketika menyusut keadaan toh, maka dianggap penting untuk dibukukan kembali, untuk dibukukan secara khusus, bukan diusulkan kembali, dibukukan secara khusus. Dan itu sama dengan fan-fan yang lain.